Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Arif Ismail, dan hari ini bersama saya ada Oppo R17 Pro, iaitu peranti kelas pertengahan premium dengan sokongan 3 kamera di bahagian belakang. Ia didatangkan dengan skrin AMOLED sebesar 64 inci, chip Snapdragon 710, memori 8GB RAM bersama storan dalaman 128GB. Dari segi rekaannya, ia membawakan binaan 3D Mystic Glass dengan kemasan warna gradient biru ungu di bahagian belakang. Binaan kaca ini diperkuatkan dengan Corning Gorilla Glass 6, di samping membawakan binaan logam 6000 series pada bahagian sisi. Dari segi sambungan, ia tidak lagi hadir dengan sambungan Bicu Audio dengan memerlukan pengguna bergantung kepada sambungan USB-C di bahagian bawah. Pada bahagian kanan peranti, ia hadir dengan butang kuasa, dan di bahagian kirinya pula, ia menempatkan butang pelarasan suara. Pada bahagian hadapan, ia hadir dengan skrin AMOLED sebesar 64 inci dengan rekaan takuk seumpama titisan air. Kualiti paparannya dilihat sangat baik dengan memberi kontras warna yang terang apabila dilihat dari sudut berlainan. Apa yang menarik, ia turut dilengkapi dengan pengimbas siap jari di bahagian bawah skrin seperti yang dilihat pada peranti OnePlus 6T. Anda juga boleh menggunakan fungsi imbasan wajah bagi membolehkan anda mengakses peranti dengan lebih mudah dan pantas. Oppo R17 Pro dijana dengan Color OS 5.2, iaitu antara muka yang dibina berasaskan sistem operasi Android 8.1 Oreo. Ia menyajikan tampilan antara muka yang ceria bersama kebolehan tema yang boleh dimuat turun. Apa yang terbaru pada antara muka ini? Ia hadir dengan fungsi Smart Bar, iaitu fungsi yang membolehkan anda mengaktifkan suatu fungsi dan aplikasi terus dari bahagian sisi skrin. Dari sudut prestasi, ia dijana dengan chip Snapdragon 710, iaitu chip kelas pertengahan premium yang dibina berasaskan 10 nanometer. Ia turut dilengkapi dengan memori 8GB RAM bersama storan UFS 2.1 bagi melancarkan lagi prestasi peranti ini. Dari segi kupaian kamera, ia menawarkan sensor utama 12MP, sensor kedua 20MP dan sensor ToF untuk pengimejan 3 dimensi. Hasil percubaan awal, ia kelihatan sangat baik dengan memberi pewarnaan yang neutral untuk kebanyakan situasi harian. Ia juga sering menghasilkan gambar yang terang dan tajam melalui penggunaan piksel sebesar 1.4 mikrometer bersama penstabilan image OIS. Tetapi apa yang menjadi tarikan kepada kamera peranti ini, ia hadir dengan fungsi Ultra Night Mode yang membolehkan anda mengambil gambar malam dengan hasilan yang mengagumkan. Untuk itu, saya berkesempatan untuk menikmati dinner in the sky di Bukit Bintang Kuala Lumpur bagi menguji keberkesanan fungsi Ultra Night Mode ini. Fungsi ini menggunakan konsep tangkapan slow shutter bagi membolehkan lebih banyak cahaya dikumpulkan untuk penghasilan gambar yang lebih terang. Menariknya, ia tidak memerlukan sebarang tripod yang mana dijayakan dengan sistem penstabilan image OIS bersama teknologi Smart Aperture. Fungsi Smart Aperture ini akan menggunakan aperture f2.4 di bawah pencahayaan yang terang dan menukarnya kepada aperture f1.5 apabila berdepan dengan pencahayaan yang malap. Hasilnya, ia dapat menghasilkan gambar malam yang lebih terang dan jelas seumpama diambil daripada peranti pengimejan yang lebih berkuasa. Anda juga boleh mengaktifkan fungsi Pi Color Mode untuk menikmati warna yang lebih menarik pada gambar yang diambil. Untuk kamera hadapannya, ia hadir dengan sensor 25MP yang dilihat memberi kualiti selfie yang jelas dan tajam bersama keupayaan dynamic range yang sangat seimbang. Seperti Oppo Find X, anda boleh menggunakan fungsi Omoji yang membolehkan anda bermain dengan animasi menarik melalui penggunaan kamera hadapan. Dari segi rakaman video, ia juga dilihat sangat memuaskan dengan hasilan yang terang dan stabil melalui penggunaan sistem penstabilan image OIS. Oppo R17 Pro turut hadir dengan kapasiti bateri 3700 mAh yang dijangka dapat memberikan bacaan screen on time sekitar 6 jam untuk penggunaan sepanjang hari. Ia juga menyokong penyiasan pantas Super VOOC yang membolehkan peranti ini dicas sekitar 40% dalam masa hanya 10 minit sahaja. Sekiranya anda risau, Super VOOC ini mempunyai 5 chip pelindungan dan pengesahan TUV RenLAN untuk sistem pencasan yang lebih selamat. Secara keseluruhannya, Oppo R17 Pro hadir dengan sejumlah teknologi menarik di dalamnya seperti sokongan 3 kamera, pengimbas siap jari di bahagian bawah skrin bersama sistem pencasan pantas Super VOOC di dalam sebuah peranti kelas pertengahan premium. Harganya masih belum diumumkan sewaktu video ini dibuat, yang mana bakal diketahui sepenuhnya sewaktu pelancarannya di Malaysia pada 22 November ini. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk paparan video pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.